Catatan sedikit dengan Pak Amir. Pak Amir katanya di Sulawesi Selatan, ini Pak, sudah banyak yang menjadi ibu-ibu, jadi pengusaha selama pandemi. Udah pintar menjual, Pak, jual sepeda, jual TV, itu anekdotnya, Pak. Tetapi, saya kira itu tidak terjadi karena tadi ada masih budaya yang faktor culture yang menahan orang Sulawesi Selatan tidak berbuat aneh-aneh, tetapi... Lebih pada membangun, bagaimana dia bahwa tumbuh wirausaha? Saya kira, iya, Pak. Kita lihat dibanding tahun lalu, misalnya di pinggir jalan yang jual kue itu, Pak. Itu kan masih makin banyak selama bulan puasa, ya. Artinya, orang masih punya gairah untuk membuat sesuatu untuk survive dan tidak melakukan hal-hal yang aneh Saya kira tingkat kriminalitas kita kan di sini tidak terlalu tinggi Pak artinya tidak, belum terlihat pengaruhnya dari dampak orang menganggur kemiskinan walaupun data itu terjadi Pak ya pengangguran meningkat jumlah orang miskin kira-kira selama setahun bertambah 40.000 ya data Bps-nya tetapi kriminalitas kan terkendali jadi tidak ada korelasi langsung tetapi, ada beberapa catatan, Pak, yang untuk menumbuhkan wirausaha baru itu adalah, misalnya, dari pajak, Pak. Pajak tidak memberi izin untuk orang menjadi pengusaha kena pajak. Kalau itu di rumah, usahanya. Padahal, kan, banyak orang di Amerika, banyak orang yang sukses karena membangun usahanya informal mulai dari garasinya Pak. Pajak ya kita memberi, tidak memberi ruang untuk tumbuh seperti itu karena harus punya kantor, harus di tempat perkantoran. Mungkin juga kalau kita lihat perumahan dilarang menjadikan tempat usaha. Padahal kan kenapa kita tidak dibiarkan pengusaha baru ini membangun rumahnya di kompleks-kompleks di rumahnya Pak jangan langsung harus punya eh, apa namanya izin tempat usaha kan di rumah boleh nah hal-hal seperti ini apalagi kalau ke bank pak nah ini pak pak Wimbo yang mesti respon pak kalau tidak salah orang minta kredit kan harus untung tiga, tiga tahun ya pak <laughs> jadi kur ini yang harus digenjot memang tanpa syarat ini kalau ya, jadi saya kira itu menjadi catatan, jadi dan mudah-mudahan nanti akan direspon oleh Pak Wimbo dan Pak Wimbo akan memberikan perspektif yang lebih luas lagi tentang pengembangan ekonomi syariah dengan terkait pemulihan ekonomi. Pak Wimbo, waktu dan kesempatan saya persilahkan Pak Wimbo. Terima kasih Pak Andi Suruji yang kami hormati para narasumber hari ini, Pak Mirus Karah, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Bapak Sudirman Sulaiman, PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga Pak Ngatari, Wakil Direktur Satu Bank Syariah Indonesia, dan juga hadir bersama-sama kita Bapak Insinyur Haji Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, selamat pagi Pak. Dan juga seluruh perwakilan Forkompinda yang hadir ya di Makassar. Ya. Ini di sini juga ada uh, kolega kami dari Bank Indonesia, ya, uh, Mas Budi Anoto, ya. Dan juga ini rekan-rekan OJK, ada Pak Nurdin Subandi, ya, Kepala Regional 6, dan juga uh, Mungkin ada dari Pemda, ya, di, dari Sulawesi Selatan, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia. Kita ya. lupa tentunya di sini ada baik yang hadir maupun yang ikut. Uh, secara veri, uh, pada hari ini untuk berdialog, ya, yang hadir adalah Bapak Amir Sukara yang juga adalah Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Bapak Gubernur ya, dan juga ini ada praktisi Pak Ngatari, ini jadi lengkap pada hari ini kita. Dan temanya jelas, ya ini penting bagi kita semua, pengembangan dan keuangan syariah. Ya, dan di masa pandemi ini lebih-lebih ini sangat sangat penting bagi kita semua untuk membuat satu terobosan ya, kita ketahui bersama masa pandemi ini uh, telah merubah pola pikir kita semua, ya, tidak terkecuali ya, yang kaya, yang miskin, yang di kota, yang di daerah sama. Kita uh, berupaya agar uh, penularan COVID ini bisa diatasi dengan baik. Bahkan semua orang pemerintah tadi Pak Amiruddin ini menyampaikan berupaya agar uh, vaksin bisa terdistribusi. Ya. Namun demikian, ini semua juga memberikan berkah. Yang tadinya kita uh, semua dilakukan dengan fisik, kita sekarang berpikir harus berupaya untuk tidak semua dilakukan dengan konteks fisik. Dan ini adalah berkah karena apa? Karena kita bisa mengungkit semua ini sekarang dengan teknologi. Kita mau makan, tidak usah pergi ke restoran, ya. Dan, tapi juga covid ini memberikan dampak yang luar biasa kepada ekonomi kita. Ya, tadi disampaikan ya, tapi kami dapat beberapa hal ya di bahwa dalam masa pandemi covid ini ya ternyata syariah uh, tumbuhnya lebih bagus dari nasional ya. Nah, ini angka-angkanya ada, mungkin tidak perlu kami bahas secara detail ya. Namun demikian, ya, juga kami uh, memberikan sedikit uh, apa warning karena penduduk kita itu kebanyakan tinggal di daerah mayoritas dan mayoritas itu tadi ekonomi kita didukung oleh umkm mikro ya, kecil ya, menengah nah sehingga uh, ini dan masyarakat kita ini sebenarnya menginginkan adanya produk syariah yang memberikan value Ya, kepada kita semua, jadi bukan hanya produknya syariah, tapi juga memberikan value bagi kita semua. Ya. Nah, untuk itu, itulah yang menjadi pokok persoalannya. Ya. Produknya banyak, kalau ternyata masyarakat tidak mendapatkan harga yang murah, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik, dan masyarakat juga tidak mendapatkan pelayanan yang lengkap. Ya. Ini juga mungkin berpikir dua kali untuk uh, memilih syariah sehingga ini tantangan bagi kita semua. Dan kita yakin bahwa oke, okay, pertumbuhannya incrementalnya tinggi syariah itu, tapi dari basis yang kecil ya. Karena market sharenya nya in total ya keuangan produk syariah itu masih di bawah 10% dibandingkan konvensional. Ya jadi pertumbuhan yang ada secara persentase dibandingkan tahun sebelumnya ya pasti tinggi. Ya. Nah namun demikian ini belum bisa uh, mengungkit bahwa market share akan tinggi kalau ya tadi produknya tidak murah, aksesnya gampang dan juga uh, pelayanannya bagus dan lengkap. Nah inilah yang tantangan itu sehingga OJK ya, telah membuat roadmap untuk pengembangan Syariah ke depan ya. Roadmap ini sudah kita launching dan intinya ada tiga hal ya ya untuk melakukan itu semua untuk bisa memberikan produk yang murah kualitas bagus aksesnya gampang ya lembaganya harus kuat ya. Tanpa lembaga yang kuat tidak bisa memberikan produk dengan berbasis teknologi. Ya. Kalau lembaganya ya kuat, tidak memberikan, bisa menjangkau akses ke seluruh pelosok Indonesia. Kalau lembaganya enggak kuat, tidak bisa memberikan produk yang lengkap. Ya, pembiayaan satu produk, tapi rupanya banyak sekali cetak bengeknya produk pembiayaan itu, tanpa dilengkapi itu diantaranya ya. Bagaimana transfer bisa dari rumah. Ya. Kalau bank yang syariah yang kecil mana bisa mengenerate platform itu sulit ya.